Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda bahwa qalbul mu'mini baitullah. Hati seorang mukmin adalah rumahnya Allah. Artinya apa? Kalau Anda ingin berkenalan dengan Allah melalui hati Anda, bagaimana Anda merasakan keberadaan Allah? Anda merasa selalu dijaga, diawasi oleh Allah. Anda selalu merasa dalam rahmat dan perlindungan Allah. Jika Anda tidak bisa berkunjung ke rumah kekasih Anda, maka undanglah kekasih ke rumah Anda. Bagaimana caranya kekasih kita akan datang ke dalam diri kita, dalam hati kita, kalau hati kita isinya lain? Hati kita dipenuhi dengan ambisi-ambisi dunia. Maka susah untuk menghadirkan rasa cinta kepada Allah dalam diri kita. Kenapa? Kepentingan-kepentingan dunia itu menghalangi. Kita sholat, tapi ingatan kita ke tempat yang lain. Kenapa? Tidak bisa masuk. Karena hati kita sudah penuh. Penuh dengan sawit, penuh dengan makanan, penuh dengan urusan anak, penuh dengan urusan istri, urusan tetangga. Sampai hati kita ini tidak muat lagi. Padahal kata Rasulullah, qalbul mu'mini baitullah. Hatinya seorang mukmin adalah rumah Allah. Dalam ungkapan syair yang lain dikatakan oleh Syekh Hamzah Pansuri, beliau berkata, saban hari aku mencari Allah ke Makkah, ke Madinah, aku tidak menemukannya. Ternyata Allah aku temukan di rumahku sendiri. Di rumahku sendiri maksudnya di dalam hati kita. Kita merasakan dekat sekali kepada Allah. Kita merasakan diawasi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan Allah dalam hatimu, maka hidupmu akan bahagia. Kenapa kita ini semakin hari semakin susah rasanya? Padahal mungkin rezeki semakin bertambah. Kenapa? Karena itu tadi, kita tidak menemukan Allah di dalam rumah kita sendiri. Kemudian Jalaluddin Ar-Rumi berkata, apa kata Jalaluddin Ar-Rumi? Rumah Tuhan terletak di dalam hati. Dirahmatilah mereka yang bersumpah setia untuk menjaga hatinya. Maka ilmu tasawuf, ilmu-ilmu tarekat itu mengajarkan bagaimana kita membersihkan diri kita. Kenapa? Supaya ibadah itu dinikmati. Kita sholat tidak nikmat rasanya sholat, terburu-buru. Kita mengaji berat sekali. Mau bersedekah pakai hitung-hitungan. Bulan ini kan saya sudah menyumbang, ngapain lagi menyumbang terus? Pakai hitung-hitungan. Kenapa? Tidak nikmat rasanya itu ibadah.